perutku nggak cocok. Lebih suka ikan nila, keli, haruan aja. Yang kayak tadi nggak usah. Cukup. Oke, ketemu lagi ya. Kita mau masak yang tadi kita beli di farmer market. Apa itu ada dalam sini nih? Ini. Masih beku. Kita mau masak. Ya. Oke, kita buka. Wah, apa nih? Saja. Rio Premium Beef Sirloin Steak. Kita coba masak dan kita buka ya, kayak apa bentuknya. Oke, ini steaknya ya. Kita coba buka. Kita lihat dalamnya. Apa kondisinya? Ini ziplock kah apa ya? Oh, bukan ziplock. Pakai pisau, tunggu bentar. Ini dia. Kita taruh aja dulu, biarkan dia mencair. Oke, karena satu tidak cukup, kita masak dua-duanya. Ya, kayak apa tampilan satunya? Memang juga beda. Ya sih, kalau beli steak yang bungkusan begini, kita tidak tahu isi di dalamnya. Tapi bagus banget ini marblingnya. Ya, mungkin karena banyak lama dibukuin, jadi warnanya tidak merah-merah banget. Oke, kita seasoning ya. Seasoningnya kita pakai pepper. Ini kasih agak banyak karena kita suka dengan itu. Pepper. Ini lada. Kemudian garam. Kalau garam kita sedikit aja. Kita bukan pemakan garam soalnya. Aku masukin aja. Sedikit. Sama sedikit juga saus lada hitam. Oke, kita. Udah, dan ini dilipat dibalik. Balik lagi guys. Kan sisi-sisinya sudah dapat. Udah, sambil menunggu bekunya tidak beku lagi, nanti baru kita grill pakai teflon saja karena adanya itu ya. Picit. Oke, kita kasih minyak sudah tuh. Sirim tak kasih nih yang banyak katanya. Kasih saja yang banyak tuh. Semoga itu gosong katanya, suka gosong-gosong. Dah cukup wangi. Kita kasih sticknya, masukin. Tunya lagi. Berat banget guys, 200 gram. Nah ya, kita tunggu sampai dia gosong bawahnya. Kita bikin medium rare saja. Kayak bisa bikin medium rare. Enggak. Pokoknya yang penting matang, gosong, kita makan. Oke, ya. Dengerin suaranya. Suaranya mantap. Kita mau potongin dulu. Nanti bawangnya dipakai lagi. Agak alot. Belum tahu rasanya kayak apa ini. Masih panas. Tuh. Marble beef plusnya. Strip loins. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Duk. Beda dengan Australian Marble Beef yang kemarin bisa kita beli. Tapi mantap lah. Nah, jadi ya gini. Gak kayak ala-ala itu ya, tapi inilah. Sedikit hiburan kaum kusam. Yang penting kita makan, oke? Okay? Makan dulu ya.